setiap pencapaian dalam proses kompetisi, biasanya sang pemenang akan melakukan sebuah selebrasi untuk merayakan kemenangannya. Perayaan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, guys. Biasanya mereka akan melakukan gerakan atau memberikan kode-kode tertentu yang menggambarkan betapa senang mereka karena telah melakukan sebuah pencapaian. Tapi apa jadinya jika selebrasi tersebut justru menyebabkan kekalahan atau menimbulkan hal-hal konyol yang patut ditertawakan? Jika kalian ingin mengintip kekonyolan-kekonyolan yang terjadi pada saat selebrasi, tonton video berikut ini. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Pie selanjutnya. Stephen Pledger. Pada pertandingan basket Missouri melawan Oklahoma, tim Oklahoma mendapatkan kesempatan untuk mencetak 3 point. Dalam kesempatan pertama, tim Oklahoma dengan sengaja tidak memasukkan bola ke dalam rim. Bahkan Stephen Pledger dengan sengaja menangkap bola yang memantul lalu melemparnya ke dalam ring untuk mendapatkan poin. Stephen Pledger telah membungkukkan badan dan mengepalkan tangan sebagai selebrasi kemenangannya. Namun sayangnya, lemparan tersebut tidak berhasil dan membuat tim kebanggaannya menjadi kalah. Ricardo Russo. Menjadi pembalap motor bukan hanya dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengemudikan motornya, kecakapan dalam berhitung juga sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap pembalap. Jika tidak, kejadian seperti yang dialami oleh Ricardo Russo mungkin saja terjadi. Ia telah berhenti pada garis finish dan melakukan selebrasi kemenangan selama beberapa menit. Sayangnya, ia melakukan kesalahan yang mana pertandingan tersebut belum berakhir karena ia masih harus melewati satu lap lagi. Akibat kecerobohannya tersebut, ia harus terima finish di urutan ke-14. Khalid Askri. Peran penjaga gawang saat tendangan penalti sangatlah penting. Keterampilannya untuk menangkis tendangan lawan menjadi kunci keberhasilan dari tim sang penjaga gawang. Namun ketelitian dan akurasi dalam menentukan sikap juga diperlukan, guys. Hal tersebut untuk menyelamatkan tim dari kejadian seperti tim Khalid Askri ini. Saat Khalid Askri berhasil menangkis tendangan lawan, ia terlalu terburu-buru melakukan selebrasi. Padahal bola tersebut masih menggelinding dan berhasil masuk ke dalam gawang. Sayang sekali ya. Alex Cujavante. Inilah cerita nyata yang mengajarkanmu untuk selalu pantang menyerah. Setidaknya bagi lawan Alex Cujavante. Dalam sebuah pertandingan rollerblade, Alex Cujavante berhasil memimpin di putaran terakhir pertandingan. Begitu mendekati garis finish, ia langsung merayakan kemenangannya karena mengira dia akan memenangkan pertandingan melihat jarak yang sudah sangat dekat dengan garis finish. Tanpa ia sangka, skater asal Korea Selatan, Sang Choli, pantang menyerah dan terus memacu rollerblade-nya sekencang mungkin. Alhasil, ia berhasil mendahului Alex Cujavante tepat sebelum garis finish dan berhasil mencapai urutan pertama. Kaylin Clay. Tim sepak bola Amerika dari Utah University harus menelan kekalahan karena hal yang sangat sepele. Saat pemain running mendekati bidang end zone yang harusnya memberikan poin untuk timnya, mereka malah dengan sembrono melakukan selebrasi terlebih dahulu tanpa memperhatikan bola yang ada di genggamannya. Bola yang seharusnya dibawa keluar garis tersebut secara tidak sadar ia jatuhkan di area pertandingan. Dengan demikian, tim tersebut gagal mendapatkan poin hanya karena hal sepele.